Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'atun tajri 'alaihim ujurahum ba'da al-mauti. Man mata murabitun fi sabilillah وَمَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أُجْرِيَ لَهُ عَمَلُهُ مَا عُمِلَ بِهِ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا يَجْرِي لَهُ مَا وُجِدَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُو لَهُ. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun tajri 'alaihim ujurahum ba'dal maut. Sabda Nabi, ada empat amalan, empat hal yang pahala bagi mereka tetap mengalir, tidak ada putus-putusnya, bahkan meskipun mereka sudah meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah, semua amalan hidup ini akan terputus. Harta kita, jiwa kita, popularitas kita, keluarga kita terputus lamun tawah ninggal dunia. Kita punya keluarga, kita cinta kepada mereka ketika hidup. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita sudah meninggal dunia, sebegitu cepat keluarga akan melupakan kita. Makanya ulama mengatakan, "Law 'alimta as-sur'ata allati sa'unsiku bihannasi ba'da mautik." Jikalau engkau ingin tahu seberapa cepat orang melupakan engkau ketika engkau sudah mati, maka engkau tidak akan mencari keredoan kecuali li ardhaillahi ta'ala, kecuali yang kita cari dalam hidup adalah redonya Allah. Maksudnya apa? Sebegitu cepat keluarga akan melupakan nama kita. Sebegitu cepat keluarga akan melupakan kesan dengan kita setelah kita mati. Agar bapak-bapak kita punya istri sedih lamun temati. Lagu lamunah selesai satu jelo mulai nebekincu malik. Betul bu? Ya bapak-bapak mana endah. Nah jadi sebegitu cepat keluarga, saudara, sanak famili akan melupakan kita ketika kita sudah mati. Cuma yang tidak bisa melupakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita enggak akan dilupa. Sedekah kita akan tetap mengalir. Zikir kita akan tetap indah untuk kita.
Tapi kalau kita dengan keluarga, kita dengan manusia, sebegitu cepat manusia ini melupakan kita. Yang tidak akan pernah lupa kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah ajarkan kita, amalan ini, sifat ini tidak akan pernah berhenti mengalir kebaikannya meskipun kita sudah mati. Apa itu kata Nabi? Man mata murabitan fi sabilillah. Yang pertama, orang yang mati dalam keadaan mereka berjuang di jalan Allah. Orang yang mati dalam keadaan berjuang membela agama Allah. Kalau kita Bapak Ibu di Indonesia, tidak ada kita berperang saking membela agama Allah ini, tidak ada. Tapi mana yang termasuk murabitan fi sabilillah? Yaitu orang-orang di dalam hidupnya ketika mereka memperjuangkan agama melalui ilmu, melalui tempat-tempat ibadah, melalui amal-amal soleh. Dia bangun madrasah, dia bangun masjid, atau dia buka pengajian, dia buka majelis ilmu. Kemudian di tengah-tengah perjuangan itu mereka mati, maka meninggalnya dalam keadaan berjuang fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mati di jalan Allah itu tidak hanya orang berperang. Misal mungkin kita sedang nuntut ilmu, pulang dari menuntut ilmu malam ini kita mati misalkan, maka matinya kita fi sabilillah. Pergi berdakwah di jalan Allah, niatnya apa? Lillahi ta'ala. Bukan untuk mencari ekonomi, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari jabatan, tapi semata-mata karena Allah. Lamun temati posisi dalam hal ini, kata Nabi, pahalanya enggak akan pernah berhenti mengalir. Meskipun sudah terjadi hari kiamat, pahala itu tetap mengalir kepada kita. Amin ya Rabbal. Makanya sangat beruntung sekali pelunggu yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, karena itu adalah perjuangan. Pelunggu membangun madrasah, pelunggu membangun masjid, pelunggu membina umat dalam satu kampung. Lewat itulah kita berjuang di jalan Allah. Makanya Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam, apakah ketika aku sudah berzikir kepada Allah, lantas kemudian apakah aku tidak perlu untuk mencari dunia, mencari rizki, karena cukup dengan zikir itu saja yang harus aku kerjakan? Apa kata Imam Al-Ghazali? Itu salah. Tapi yang benar itu, meskipun kita bekerjanya di dunia sebagai pegawai kantor kah namanya, sebagai ekonom kah namanya, sebagai apapun profesi tiang pelunggu sami di dunia ini, selama kita kerjakan tugas kita, niatnya adalah untuk memberikan manfaat untuk orang banyak, maka itulah termasuk zikir kepada Allah. Itu termasuk zikrullah. Misal pelunggu jari RT, jadi RT amanah dengan amanah Allah, betul-betul dia layani masyarakatnya, betul-betul mereka layani rakyatnya dengan baik, betul-betul untuk membantu, karena sudah tidak bisa memberikan bantuan melalui harta mungkin, melalui yang lain mungkin, maka dengan tenaga dan pikiran yang pelungguh lakukan,
tapi niatnya adalah lillahi ta'ala, maka itu pahalanya sama dengan pahala berzikir kepada Allah. Dan ketika kita mati ikhlas lillahi ta'ala, maka matinya termasuk mati syahid. Bisa wilillah. Lagu sampunan, gamak dendek, gamak terjadi pejabat, kemudian persulit urusan orang. Wah, ini harus begini, ini harus begini, kalau tidak begini, ya harus begitu. Apa kenan begini-begini, kalau tidak begini, ya begitu, amplop kenan. Ya tidak usahlah begitu. Lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kalau afiliasi kita ini adalah dunia, dapat kita dunia, tapi sedikit. Dan tidak akan berkah. Tapi kalau niat kita adalah akhirat, niat kita adalah ridhonya Allah, akhirat didapat, dunia pun juga didapat, meskipun kita tidak mau. Allah akan kasih dunia sama kita. Paham niki? Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya kan letih dan pasti sengsara di perbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal. Rabbi zidni ilman. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Rabbal baraya minal khataya Rabbi ilman nafi'a wa amalan maqbula. Masya Allah. Kalau kita mencari dunia, dapat kita dunia, tapi tidak sampai pada akhirat. Kalau tujuan kita adalah Allah, maka semua urusan dimudahin sama Allah. Bahkan dunianya kita Allah mudahkan, bukan dengan maunya kita, tapi dengan cara dan maunya Allah. Karena kan saaran mati niki Bapak Ibu, rahasia Allah. Rahasia Allah. Al-mautu ya'ti baghtah. Mati itu akan datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada kita. Semua kita. Takkan ada orang yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saat mereka mati. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang punya amalan khusus, orang yang cinta sama Allah, orang yang arif billah, bahkan sekian lama sebelum mereka meninggal dunia,
Allah berikan rasa dalam diri mereka sehingga mereka siap menghadapi kematian. Dan mereka tidak takut dengan mati. Mereka tidak takut dengan mati, tapi mereka persiapkan kematiannya. Kenapa? Karena kematian bagi orang-orang yang mengenal Allah adalah merupakan langkah awal untuk mereka bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an mati itu Allah bahasakan roji. Inna lillahi wa inna dari Allah pulang ke Allah. Jadi orang mati itu kita pulang. Itu ulik. Maka orang pulang harusnya senang. Coba lamun dengan lalu merantau Bapak Ibu ke luar negeri jadi TKI, jadi TKW, ketika sangunya sudah cukup, maka kepulangan adalah hal yang mereka rindukan. Kenapa? Sangunya sudah cukup. Tapi kalau orang yang tidak punya bekal untuk pulang, jangankan berani pulang, nyebut ule ende nebani. Betul tidak? Coba kira-kira kalau orang sangunya cukup, bisa beli mobil, bisa beli tanah, bisa buat rumah, ya, terus bisa sedekah, bangun masjid, kira-kira ketika dia akan pulang, geger atau ndak? Karena wah cukup persiapan. Begitupun orang yang akan pulang ke Allah, kalau sangu persiapannya sudah cukup, mereka pasrah. Allah maunya kapan silahkan saja, karena sudah cukup dia punya sangu. Makanya Rasulullah ajarkan kita agar kematian itu tidak sia-sia bagi kita, maka baginda Nabi dan para sahabat serta para aulia Allah ajarkan kepada kita di dalam surah At-Taubah, kita diajarkan dua ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Maka dua ayat ini, ya, dua ayat ini kalau kita baca sering diamalkan jadi doa dalam hidup kita, maka sebelum kematian kita Allah akan berikan pemberitahuan kepada kita kapan saatnya kematian itu akan datang menghampiri kita. Dan Allah tidak akan mematikan kita kecuali dalam ketaatan kepadanya. Amin. Jadi di tebing mati sia-sia si Allah Ta'ala. Kan banyak Bapak Ibu, makanya kata Nabi kematian itu adalah rahasia Allah. Betul? Rahasia. Dan rahasia kematian itu pula punya rahasia. Di dalam kematian adalah rahasia. Di dalam kematian itu pun juga ada rahasianya. Rahasia di atas rahasia dalam bab kematian. Mana yang rahasianya itu? Ada tiga kata Nabi. Mati itu rahasia Allah, tapi dapat dalam rahasia kematian ada tiga rahasia yang lebih dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yang pertama, asbabuhu, sebab-sebabnya. Yang kedua, amkanuhu, tempatnya. Dan yang ketiga, awqatuhu, waktunya. Orang mati yang tiga ini dirahasiakan oleh Allah padanya. Pertama, asbabuhu,
sebab kematian itu jadi rahasia, misteri. Kan ada orang mati dengan sebab kecelakaan. Ada orang mati kemarin hujan, Bapak Ibu, hujan angin ge. Hujan angin. Berapa banyak orang meninggal kemarin gara-gara tertimpa pohon? Berapa rumah hancur? Bahkan ada orang sedang duduk di beruga, jatuh pohon kelapa. Mau mati. Asbabuhu, sebab kematian itu banyak. Kita tidak tahu. Bahkan arak endah dengan Bapak Ibu jatuh di kamar mandi mati. Arak? Lui. Ada orang mati dengan sebab sakit, ada orang mati dengan sebab kecelakaan. Bahkan orang sehat pun juga mati. Beda tersebut kira-kira. Hah? Di mana kita akan sembunyi dari kematian ini? Aina man takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kata Allah, dimanapun kalian berada, aina man takunu yudrikumul maut, mati ini yang akan datang ke kita, bukan kita yang datang menghampiri mati. Amun itu datang peta mati, tahu tepelai. Wah, lemak juluk. Okey? Lemak juluk waktu tuah-tuah. Waktu tuah open, dia sadar apapun. Di situ aja kita mati, kalau bisa dipesan. Ibu-ibu, milih yang dimesan umur pira? Hah? Umur berapa, Bu? Bahkan mesen pun kita enggak bisa. Ya Allah, asbabuhu, sebabnya. Makanya Nabi katakan al-mautu wahid wa asbabuhu kathir. Mati itu satu, kata Nabi, namun sebab-sebabnya ini yang banyak, yang kita tidak tahu nanti sebab apa kita akan mati. Wallahu a'lam. Yang kedua, amkanuhu, tempatnya kita akan mati itu di mana? Arak nau embe to temati lemak. Wallahu a'lam. Ini rahasia Allah. Ada orang yang niatnya ke tanah suci untuk berhaji, bahkan baru sampai Baitullah, belum dia berhaji, di situ dia meninggal dunia. Coba. Kalau seandainya kita bisa menghindari dari jalan kematian ini, dari tempat di mana kita akan mati, Bapak Ibu, betapa senangnya kita manusia bisa kita pilih di mana kita akan mati. Pesan dari Allah Ta'ala, nyogok kadu 10 juta. Bau kira-kira disogok. Malaikat nyogok dulu, anti lemah pas di dalam masjid tu kematian. Tapi tidak bisa, ya Allah, den bau. Itu kematian. Amkanuhu. Ada orang sedang bersujud di dalam masjid, di situ mereka mati. Ya Allah. Ada orang sedang berkhutbah. Ada seorang jamaah kita di Lombok Timur, Allah yarham, Ustaz Iskandar, panitia pengajian kita di desa Kerumut, Benteng Kerumut, Lombok Timur. Ketika dia baca khutbah, dia baca khutbah pertama. Selesai khutbah pertama, dia duduk di kursi menunggu khutbah kedua, kan baca solawat. Sedikit selangnya, cuman baca solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina al-mustafa wa maulana Muhammad. Momot Ustaz Niki
ditunggu sama jamaah untuk khutbah kedua. Ternyata setelah dilihat, meninggal dunia di kursi. Ternyata tiang pun kaget dengan informasi. Ya Allah, khutbah kedua dilanjutkan oleh ustadz yang lain. Bingung orang-orang di rumah, ibu-ibu halibali pada berdengar, ya kan lain khutbah kedua. Ternyata beliau meninggal dunia saat membaca khutbah, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Duduknya yang sebentar di situ Allah cabut ruhnya. Allah, makanya tiang sampaikan saya iri kepada beliau. Iri tiang. Iri kita terhadap para kekasih Allah yang Allah pilih. Pertama tempatnya meninggal di dalam masjid, kedua saat dia membaca khutbah. Subhanallah. Susah kematian yang seperti itu Bapak Ibu, susah. Dan banyak pula orang yang meninggal ketika berbuat dosa. Minuman keras, habis minuman keras ngebut, nah, bu lamper, mati syahid apa ndek? Kesahid. Ya salam. Iya. Arande dengan mana model? Iya. Ketika sedang berbuat dosa, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, rasukul li khati'ah, kata Nabi, papu balu ina amak leman dosa salah, aran homer niki. Kemudian mati, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amkanuhu, di mana posisi tempat kita mati itu rahasia Allah. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan, Imam Syafi'i mengibaratkan perjalanan hidup kita itu ibarat garis yang horizontal. Garis lurus. Nih. Jadi perjalanan hidup kita ini ibarat meja ini. Di samping meja ini ada permulaan, maka ujungnya pasti ada akhir. Makanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal itu kalau sudah datang, kata Allah, la yastakhiruna sa'ah, diundurkan enggak bisa. La yastaqdimun, dimajukan pulang enggak bisa. Tapi manusia, kata Imam Syafi'i, kita berjalan ibarat ini. Di sini kita punya niat, punya cita-cita, punya ikhtiar. Jalan terus. Naik jadi orang hebat, naik jadi konglomerat, jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi orang terkenal, popularitasnya hebat, tinggi. Masyhur dia punya nama. Tapi ingat, di ujung hidup ini ada batasnya. Mau ke depan ada batas depan, mau ke belakang ada batas belakangnya. La yastakhiruna sah wa la yastaqdimun. Ingin maju enggak bisa, ingin mundur enggak bisa. Kita berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Apa yang di depan? Kematian. Apa yang di belakang? Sebelum kita dilahirkan oleh ibunda tercinta. Nabi persiapan ke Bapak Ibu. Adakah yang sudah cukup? Orang yang merasa cukup, mereka punya bekal, ya. Mereka takkan pernah merasa cukup dengan bekal amal dalam hidupnya. Kenapa? Kalau kita ukur kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari saja. Makanya kata ulama, kalau kita hitung itu,
yang satu hari akhirat 1000 tahun di dunia, kalau kita punya umur 70 tahun full ibadah, tidak ada dosanya. Darah dosa untuk wasilah 70 tahun. Itu kalau kita hidup di akhirat itu hanya hidup 5 menit 10 detik hidup di akhirat. Yang 70 tahun itu pun full dengan amal soleh, darah dosa pelungguh wah sekik-sekik sila. Arah 5 menit 10 detik kita hidup di hari negeri akhirat, yang 70 tahun di dunia itu pun kebengel-bengel tenda. Solat baik jangkan sebak-sebak suara merebut. Darak baik geruit-ruit. Angka jangan den keruan ulin ngebang merebut. Ayala cala. Ayala cala. Si toa wandek narak dengan mele jok masjid. Coba saya disalahkan kira-kira. Saya salah. Kita apa dia? Kita. Kenapa yang bagus suaranya enggak mau ke masjid? Kenapa yang muda enggak mau ke masjid? Makanya Bapak Ibu, Al-Mafullah Maulana Syekh, guru besar kita, ternyata yang tahu rahasianya itu dari guru-guru tiang juga. Beliau lebih banyak membangun madrasah di mana-mana, tiap desa, tiap dusun, tiap dasar-dasar. Madrasah saja. Kenapa bukan masjid? Kenapa bukan masjid? Karena kalau membangun masjid itu lebih gampang Bapak Ibu, paling 10 tahun selesai. Tapi membangun karakter, akhlak dan perilaku manusia, meskipun kita sudah mati sebagai guru, belum tentu akhlaknya bisa berubah. Betul? Dan kenapa madrasah lebih banyak dibangun daripada masjid? Karena madrasah itu adalah sifat karakter penghuni masjid. Kader-kader petugas masjid lahir dari madrasah. Coba pikir. Kader-kader agama lahir dari madrasah. Kader-kader yang lain lahir dari madrasah. Tepiak jari imam tarawih, anak-anak pondok. Makanya, oh tiang kaji. Pantas beliau lebih banyak membangun pondok, membangun pesantren, madrasah daripada masjid. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, saking sibuknya kita, betapa sulitnya kita mau datang ke masjid. Sulit. Tapi kalau anak pondok, memang sudah makanannya. Subhanallah. Nah, itu amkanuhu, tempatnya. Yang ketiga, rahasia dalam mati itu apa? Auqatuhu, kapan waktunya? Dirahasiakan oleh Allah. Misalkan, Allah menentukan malam ini jam 10 malam kita akan mati. Si fulan akan meninggal dunia. Takdirnya. Namun jam 7 malam dia masih di Jakarta. Pasti ada saja cara Allah untuk memulangkan si pulang ini hingga sebelum jam 10 dia harus sudah ada di tempat ini. Itu cara Allah. Coba apa ibu, kan lu ini. Orang yang ketika dia di rumah saudaranya, ternyata pas pulang dari situ kecelakaan, meninggal di perjalanan. Kalau menurut kita, kenapa dia enggak diam saja, nginep lek balen semeton? Diam saja di situ, kenapa dia pergi? Kan tidak kecelakaan saat itu, tapi itulah qadarullah.
Itulah jalan kematian yang harus mereka tempuh. Makanya kita ini jamaah rahimakumullah, ma min nafsin tubdihi illa walahu ma qadarun fi katukmidih dalam Al-Hikam. Tidak ada satu napas yang keluar dari dalam diri kita kecuali dalam napas ini ada takdir Allah yang kita tidak tahu. Nah niki nggih. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah semua. Allah bimbing kita dengan iman, Allah bimbing kita dengan hidayah, dan di akhir lisan kita mampu mengucap la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ketika kalimat ini sudah masuk dalam relung jiwa dan hati kita yang terdalam, maka sebelum mata ini tertutup untuk yang terakhir kalinya, kalimat inilah yang akan muncul, yang akan nampak keluar dari lisan kita. Amin. Ya Rabbal. Nah itu yang pertama. Pahala yang tidak pernah bisa mengalir, meskipun hancur dunia ini, kata Nabi, pahala orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Yang kedua, wa man 'allama ilman ujriya lahu 'amalahu ma umila bihi. Yang kedua adalah orang-orang yang 'allama ilman, yang mengajarkan ilmunya, ujriya lahu 'amaluhu, yang Allah akan tetap alirkan amalnya, ma umila bihi, sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Masya Allah. Seorang yang mengajarkan ilmunya. Makanya kata Nabi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu apabila tidak diamalkan laksana pohon yang tak berbuah. Pohon api kira-kira di narak buah. Pohon apa? Banten. Hah? Pohon Banten. Darak buah ada pohon Banten. Bau tekadu gembe pohon Banten. Kayu doang. Tapi yang paling bagus dalam hidup ini, umurnya panjang, ilmunya ada, dan dia ajarin ilmunya, murid-muridnya banyak, dan murid-muridnya mengajarkan ilmu yang diamalkan, yang diajarkan oleh guru-gurunya, hingga jelo kiamat ilmu itu tidak ada putus-putusnya, maka tetap mengalir pahalanya untuk kita. Makanya beruntunglah pelungguh sebagai orang guru. Nih, ia tuh hebat dengan jadi guru. Satu-satunya profesi yang didoakan oleh Rasul, guru. Allahumma ghafir lil muallimin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mau mengajarkan ilmunya. Nenawah al-Rasul berdoa, Allahumma ghafir lil DPR. Nara. Tidak. Lil muallimin. Kenapa? Kita bisa jadi orang jasa guru. Coba ini. Tiang, ampun tiang tahu ngaji baca Al-Qur'an jasa guru lain. Guru ngaji paling belek jasa. Tapi sampai hari ini den wah tegaji kaya si pemerintah. Den wah lah mulai ampenan pira gaji guru ngaji. Aduh. Ya salam. Tapi
Sejak belajar ngaji kita diajar sholat, coba indah nih. Guru ngaji yang ngajarin kita sholat. Bahkan marabasan dengan toa ampuk tetau pesali ne sembahyang tenu guru ngaji kaya gama. Lagu iya doang balen fitnah. Suruh nyugulang kadu beli pulsa. Pongkat dengan toa si cerewet. Nih deruda meina-ina. Hei! Ibu! Lamun tak jarang ngaji kita punya anak duku. Kenapa? Ketika seorang orang tua mengajarkan kebaikan untuk anaknya ilmu agama, lihat bagaimana mereka ketika sudah besar. Lihat adabnya. Subhanallah. Lagu ini ya Allah, papa ngendeng bae kudu beli pulsa listrik guru ngaji. Hei, mentelah ngaji anak, bayar-bayar nonton. Ada mana? Ya Allah, istighfar apa ibu? Bayar-bayar nonton. Padahal ia berutang le Bank Mekar. Nen wah beparan diri. Ya Allah, ya salam. Ah, ayo. Nih guru ngaji nih. Misal nih, kita ngajarin ilmu, ya, ngajarin ilmu. Kita punya murid. Murid kita jadi orang. Jadi guru. Murid kita yang dulu dia punya murid lagi. Ngajarin ilmu itu. Murid dari murid kita punya murid lagi. Ngajarin ilmu itu. Murid dari murid dari murid dari murid kita punya murid lagi. Ngajarin ilmu itu. Maka dari siapa ilmu yang pertama kali dia dapatkan, maka mengalir keberkahan ilmu itu kepada puncak yang pertama dari siapa yang mengajarkan ilmu itu. Ini terbahagia kira-kira. Bahagia apa tidak? Seberapa banyak orang tiang ngajarin ini, hadis ini, tiang bisa baca kitab ini sedikit saja. Maka pelunggu dengar, pelunggu amalkan, guru saya dapat berkah juga melalui ilmu ini dari pelunggu. Guru saya dari guru saya dari guru saya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengalir pipa ilmu kita. Itulah namanya sanad ilmu. Jadi jelas dia. Misal tiang. Tiang ngajar di Masjid Tangsi. Ilmu ini saya dapat dari mana? Dari guru besar saya Al-Mafulah Maulana Syekh. Maulana saya punya guru namanya Syekh Hasan Mashat, Syekh Salim Rahmatullah, Syekh Zaid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Terus naik lagi dari Syekh Yasin, Syekh Hasan Mashat punya guru lagi. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sanad ilmunya. Jadi pelunggu ngajinya, misal malam niki kita ngaji, ngaji sanadnya melalui saya ke guru saya, dari guru saya ke guru-guru saya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Angka guru si tetap belajar harus jelas, lihat sanad keilmuannya betona belajar sai guru, biar kita tidak salah. Nah, ibarat pipa Bapak Ibu, ilmu ini kan sambungannya itu ibarat pipa. Kalau meskipun kecil pipanya dari atas, tapi lurus saja nyambung dengan pipa yang sama, maka insya Allah airnya lancar. Tapi kalau meskipun pipanya besar, nggih, tapi salurannya sambungan pipanya tidak sama, tidak sama kelas pipanya, maka nanti ada yang bocor, maka aliran air itu akan tersendat di situ. Susah untuk bisa sampai kepada bawahnya, namun akan terputus, bahkan tercecer. Dengan sebab apa? Sambungan yang tidak pas. Yang pun perlu hati-hati. Jadi kalau kita belajar, ngaji ilmu, lihat.
Makanya kan beliau katakan, pandai-pandai memilih guru tau ngaji, guru setegakkan sejujur ikhlas hati, mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi, ya Allah. Nah jadi ini sambungannya. Jadi yang kedua, orang yang punya ilmu angkan ditekanggu pelit-pelit li ilmu jamaah. Ya, misal ada kita punya ilmu, ajarin biar ilmu itu bermanfaat. Tidak ada ceritanya ilmu itu habis. Coba doa terjuluk Tuan Guru ini, ndara wah bue ilmu kewahan. Ndara. Jadi semakin kita ajarkan ilmu, semakin Allah berikan kita ilmu yang tidak kita ketahui. Man 'allama ilman, man 'amila bima 'amila, man 'amila bima 'alima. Barang siapa yang mengamalkan, mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak mereka ketahui. Sahalallahu taala lahu ilmihi ma lam ya'lam. Maka Allah akan mudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu yang tidak mereka ketahui. Kuncinya, ajarin ilmu kita meskipun sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu, sama kalau orang yang sering ngaji thariqah. Orang yang sering ngaji thariqah, selama dia mau mengamalkan thariqah itu dan ajarkan ilmu itu kepada orang lain, maka dengan sendirinya kitab-kitab thariqah itu akan datang kepadanya. Meskipun dia tidak cari, tapi selalu ada cara Allah untuk mengirimkan ilmu itu kepada mereka. Makanya kalau kita tanya, kemana mursyidnya, kemana belajarnya, susah untuk dijawab sama orang min ahli thariqah. Kenapa? Karena ilmu itu yang datang dikirim oleh Allah melalui cara yang Allah tentukan. Tiang pun heran ya. Dulu tiang tidak tahu kitabnya Tuan Guru Ahmad Retetet, Tuan Guru Zainuddin Tanjung yang terkenal. Terkenal ahli thariqah Tuan Guru Datuk Mutawalli, yang guru-guru thariqah di Lombok ini. Tapi alhamdulillah kitab-kitabnya tiang dapat. Dari mana? Wallahu a'lam. Selalu ada cara Allah untuk mengirimkan orang. Pada si kitab Syekh Hasan Mahsyad, pernah dulu tiang ngaji di Montong Gedeng Tuan, di Surelaga. Pulang dari situ, ada orang di tengah sawah. Dia bilang apa? Tuan Guru, pementelah juluka, kata dia. Diam dia, mentelah. Kalau bahasanya kita, ya bahasan Pak Kaling, no, agak susah dipahami asli. Nenek ya aku tuang kena anda buku nenek, kata dia. Saya enggak tahu apa maknanya buku ini. Coba pelungguh baca dulu. Sampai pusing saya, kan? Ara-ara neji sakir, ara. Ingat yang baca, wah ini ilmu yang saya cari untia. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala kirimkan kita. Tapi kuncinya apa? Ajarkan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat. Yang ketiga, pahala yang tidak akan pernah berhenti meskipun kita sudah mati, orang-orang yang bersedekah dengan hartanya. Fa ajruha yajri lahu ma wujidat. Dan ganjarannya Allah berikan bagi mereka sesuai dengan apa yang mereka sedekahkan. Lamun pelungguh bersedekah kadu ambon, ya balasan dari Allah pahala sebagaimana manfaat ambon itu. Kalau pelungguh misalkan berinfak, nyumbang pelungguh, pilih sih nyumbang 2.000 atau 5.000, lamun temati
Pira jarin kap yang 5,000. Lamun tama kubur lilin mau tu. Lilin dan mau datang angin ke dik mati. Gimana untuk kita bisa terang kita punya kubur? Okey? Angka lamun bau sorot. Filip ia tersumbang. Artinya seharga itu. Jadi makanya dalam hadis ini disebutkan fa'ajruha, Allah balas padanya yajrilahu ma wujidat, sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. Tapi yang paling bagus Bapak Ibu, infakkan, sedekahkan, jangan lupa orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada rizki, hajikan dia, badalkan. Coba berapa usaha yang sudah kita dapat sila. Berapa usaha coba. Berapa keuntungan kita. Tapi pernahkah kita berpikir setiap hasil usaha keuntungan yang kita dapat, adakah jatah orang tua yang sudah meninggal dari setiap hasil yang kita punya? Ada tidak? Hei. Arande. Den bani bejawab sing anen arak jarang pada ingat dengan toa. Apalagi lamun sinina dengan pelit. Hi. Pelit kikip Malik sinina. Ya Allah. Bahkan baru nyumbang semen, nyumbang-nyumbang luntun. Mas sadika. Nenek kaji. Terus itu mamanya kalah doang tuh Bapak. Kalah apa Ndek? Ngaku baik. Kalah kita. Ya Allah, makanya ibu-ibu. Subhanallah. Ya namanya hidup. Birrul walidain. Pabirrukum abnaakum. Birru abaakum pabirrukum abnaakum, kata Nabi. Berbaktilah kalian, bahagiakanlah orang tuamu, maka anak-anakmu pasti akan bahagiakan kamu. Birru abaakum pabirrukum abnaakum. Bahagiakan orang tuamu, kata Nabi. Bahagiakan dia. Kalau mereka sudah meninggal gimana ya Rasulullah? Tasaddaqopihim bisodakotin. Sedekahkan atas nama orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Pabirrukum abna'akum, maka anak-anakmu akan memuliakan kamu. Anak-anakmu akan membahagiakan kamu. Ternyata Bapak Ibu, hukum ini pasti ada dalam hidup kita. Pantas anak-anak kita males rungok kita. Karena itu prekengan. Jok dengan toa telai. Ada girang prekengan? Jokina ama, ada? Ibu. Ibu. Girang ditanya mentoa ada? Jawab, jawab, jawab. Girang tanya mentoa? Din bani berjawab. Ibu. Orang tua kita ada tiga. Orang tua kita ada pertama yang melahirkan dan membesarkan kita. Yang kedua yang menikahkan kita. Saya kenal mentoa. Yang ketiga yang mengajarkan kita, guru. Yang tiga ini orang tua kita. Yang ketiga bisa saja kita tidak sedekah atas nama mereka, cukup dengan doa. Tapi yang dua ini Bapak Ibu, ndek dekanggo lupa, karena ini yang menyambung kita dari iman kita kepada Allah. Mana? Orang tua yang melahirkan dan membesarkan, dan orang tua yang menikahkan dengan anaknya, mertua. Ampo de bau beli mobil sehingga wah ternikah kanca anak isi mentua. Angka tahu-tahu le mentua dendah. Orang tua suami, orang tua kita. Orang tua istri juga, orang tua harus sama dua-duanya.
Pelunggu hendak bapak-bapak dendek inak ada doang ditanya. Temok ibu-ibu. Dendek dengan toa ditanya dengan toa terdoa. Mertua kita juga jatahin. Misal kita gaji bulanan misalkan punya gaji 2 juta ya. 2 juta misal sebulan. Cukuplah dendek beluwe-luwe yang 500 saja dibagi 2. Dek, ini kasih ke ibu di sana, orang tua kita 250. Ini kasih ibu di saya 250 biar sama-sama. Bagus apa ndek? Bagus. Tapi istri pun yang amanah. Ini waktu jatahang si sema memalik nambahin beti. Dek, saya punya gaji 2 juta. Ya, 500 tabung. 1 jutanya untuk kamu. 1 jutanya untuk kamu. Nah, kadang pira. Tinggal 500. Yang 500-nya untuk orang tua kita. Beng wahina teli aku 500, ibu kita di kamu 500. Oh siap kak tuan, nong kata. Ya Allah, muternya ada 200 sama kantong. Ngi, kareng 50 ya mun beng mentoa namun amplop. Titipan nun. Aran deh hamuni model. Aran ibu. Tobat, pecat, tobat, tobat. Ya Allah, harus sama, harus sama. Ya, mereka juga punya jasa. Mertua kita punya jasa, orang tua kita punya jasa, dan guru pun juga paling besar jasanya. Nah, sedekah atas nama mereka, sedekahkan. Misalnya kita punya usaha warisan dari orang tua, seharusnya setiap usaha yang ditinggalkan dari hasil orang tua kita, setiap kita dapat hasil harus ada atas nama orang tua. Minimal ke masjid. Kalaupun tidak bisa diwakaf. Yang kemudian yang terakhir, yang keempat, apa pahala yang tidak pernah bisa berhenti sampai hari kiamat? Warajulun taraka waladan salihan fahuwa yada'ulah. Seseorang yang meninggalkan, ketika dia mati dia tinggalkan anak-anak yang saleh, fahuwa yada'ulah, dan anaknya yang sering mendoakan mereka. Masya Allah, bahagia pelungguh kalau ada anak-anak pelungguh yang hafiz Quran. Amin. Kan dek dengan amin. Amin. Kenapa? Karena ya, seorang anak yang menghafal Al-Quran diberikan kesempatan oleh Allah untuk mensyafaat 10 keluarganya. Qodis taujabun nar, wajib wah karena taman neraka 10 keluarganya. Tapi diberikan oleh Allah kesempatan anak ini mensyafaat keluarganya untuk masuk surga. Ya Allah, ahli-ahli Al-Quran. Karena ketika kita mati, mereka yang baca Al-Quran di rumah kita. Ibu-ibu, bapak, kita tidak bisa baca Quran, tapi kita punya anak yang hafal Al-Quran. Kewajiban mereka kalau sudah hafal itu Al-Quran, mereka pasti murojaah hafalannya. Sampai di rumah kita tidur, anak itu yang akan tetap membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Mereka yang akan menghidupkan Al-Quran. Kita tidak bisa ngaji baca Quran, iya. Tapi ketika kita punya cucu, kita punya anak keturunan yang ahli Quran, mereka yang akan hidupkan rumah itu dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Kalau tidak diulang hafalannya, akan hilang. Makanya selalu mopo ngaji, nyapu dia baca Quran. Begitu ahli-ahli Quran. Tanya tiang di pondok, bapak ibu kecemot, tak ingatkan anak-anak niki. Masya Allah.
secapek-capek tiang pergi dakwah, kalau sudah sampai di pondok lega dia. Kenapa? Melihat mereka keseriusannya, subhanallah, sampai semuanya dihafal. Sampai ada seorang anak, bapak ibu, satu juz itu satu minggu dia selesaikan. Satu juz itu satu minggu. Itu lengkap dengan halamannya, posisi ayatnya. Berapa baris dari atas ke bawah, berapa ayat dalam satu halaman, dan apa asbabun nuzulnya, apa makna dari ayat yang dia hafal, mereka kuasai. Itu dalam waktu satu minggu. Sampai tiang heran. Kamu gimana cara ngafalnya? Apa mereka katakan, bapak ibu? Tiang dapat metode dari mereka santri ini. Bah, begini, kami bagi dalam satu juz itu sekian halaman. Berarti kalau dia sekian halaman, berarti dalam satu hari itu kami harus sudah menyelesaikan sekian lembar. Itu dibagi dengan jumlah harinya, baru bisa tembus satu juz. Masya Allah. Tuh, kalau ahli Al-Quran. Makanya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, hati kita dengan iman, hingga kita mendapatkan bimbingan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan empat hal yang kita bahas ini Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين وألحقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته